Welcome to my back channel. Kali ini kita akan membuat tutorial cara memperbaiki semprotan, guys. Yang kita butuhkan adalah pernya yang ada di semprotan yang udah gak kepakai, guys. Nah, ini pernya itu kadang-kadang udah kendor atau udah patah, guys. Kita buka dulu yang satunya. Ini sudah nyerucut dari gagangnya, guys, kalau disemprotin. Nah, tuh kita pakai dua-duanya, guys. Ini apa pernya, masukin dua-duanya. Nah, seperti ini, guys. Lalu kita pasang kembali suku cadangnya yang lainnya, guys, seperti semula. Kita hanya perlu dua pernya itu saja, guys. Nah, gagangnya juga kita pakai yang biru aja, yang itu udah somplak, yang merah. Nah, kita pasangin lagi seperti semula, guys. Nah, kita coba mantap lagi, guys. Dengan cara ini otomatis kalian gak akan beli-beli lagi semprotan, cukup diperbaiki aja.